Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita, saya Alah Cikgu Firdaus daripada Pro Science Education Pro Admat Academy. Okey, hari ini saya nak bercerita satu hal lagi mengenai autism and parents. Yes, apa topik kita hari ini? Okey, topik kita hari ini adalah saat yang paling sukar. Macam apa kan tajuknya kan? Okey, saat yang paling sukar apabila kita membesarkan anak-anak autism. Saat yang paling sukar untuk mendidik anak-anak autis ni adalah apabila saat kita tak tahu nak buat apa, kita lost. Kan dia ada behavior baru ataupun tingkah laku yang memang kita tak faham. Kita memang tak faham, kita cakap dengan dia, dia pun tak faham. Kita pun tak tahu nak buat macam mana ni, apa yang kita harus buat. Dia jadi lost. Kan rasa tu, masa tu dia akan datang lah benda-benda yang rasa macam macam salahkan diri sendiri, rasa macam useless, rasa macam tak berguna, rasa macam nak give up, rasa nak fed up. Kan dia akan jadi datang pemikiran yang macam tu. Okey, dalam situasi ni memang sentiasa akan berlaku. Dia sentiasa akan berlaku sebab anak autism ni dia akan ada fasa-fasa yang dia berubah-ubah. Okey, bila berubah tu sebenarnya dia tak sangka, dia memang tiba-tiba je. Tiba-tiba je perangai dia macam tu. Okey. Saya nak sebut contoh kat sini banyak sangat kan. Tapi siapa yang ada anak autism, dia tahulah. Dia tahulah macam mana. Okey. Jadi setiap perubahan tu sebenarnya ada sebab dan kenapa dia jadi macam tu, dan sebenarnya ada cara sebenarnya untuk tackle. Mungkin di luar knowledge ataupun ilmu kita menyebabkan kita tak tahu, kita lost nak buat macam mana. Okey. Jadi apabila menghadapi situasi itu, apa yang saya buat adalah saya biasanya saya akan rujuk orang-orang yang mungkin tahu. Okey. Contohnya adalah guru pendidikan khas bagi Yusof lah. Okey, guru pendidikan khas dan doktor khas yang kita kenal. Sebab tu dua individu ni memang sangat penting dalam dalam konteks kita kena ada. Okey, satu cikgu yang memang kita boleh rujuk. Okey, cikgu pendidikan khas dia. Yang kedua adalah doktor pakar yang mungkin boleh memberi idea untuk kita supaya kita boleh buat sesuatu. Dan satu lagi jangan lupa doa. Kan? Kadang-kadang Allah SWT bagi ujian tu untuk kita hadapinya, untuk kita belajar sesuatu. Alright, jadi daripada situ biasanya saya akan dapatkan idea, saya dapatkan maklumat kan, daripada cikgu insyaAllah dan daripada doktor. Dan biasanya kita akan dapat beberapa idea yang kita boleh lakukan. Kan, jadi jangan simpan sorang-sorang, jangan kita duduk apa ni, pendam seorang-seorang. Orang lain tak tahu masalah tu kalau kita tak cerita. Betul. Jadi bila kita bercerita tu, mungkin kita akan dapat idea untuk buat, untuk lakukan sesuatu. Okay. Itu. So ingat bahawa yes, memang ada saat sukar itu. Dia akan muncul bila-bila masa dia dan tiba-tiba je. Dan kita harus hadapinya dengan bijak. Okay. Jangan stres, jangan kita nak ni pula, bila kita lost, siapa lagi nak bantu anak kita, betul? Alright, so moga perkongsian saya ni boleh bagi manfaat. Dan jumpa lagi. Saya Cikgu Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.